Tapi jika Anda laki-laki yang tidak baik, maka insting Anda pun akan memilih bertemu dengan yang tidak baik lagi. Dan fitrah Anda pun seketika akan menolak. Silakan. Bisa, mohon maaf ya. Anda punya perilaku buruk, dijodohkan misalnya dengan orang-orang yang soleha, yang baik. Itu secara fitrah hidupnya, dia sulit untuk menerima itu. Hati kecilnya ada penolakan dalam jiwanya. Di baik akan ketemu baik, jelek akan ketemu jelek. Maka kalau Anda ingin menemukan pasangan yang baik, maka jadilah orang baik. Dekati Allah. Maka Allah akan tunjukkan pada yang terbaik menurut Allah untuk jadi pasangan Anda dalam kehidupan. Masya Allah. Barangkali satu kali andanya baik, lawan belum baik, maka diarahkan pada yang lebih baik lagi. Dua kali bahasa manusianya gagal, tapi mungkin menurut Allah saking baiknya Anda, ditunda sampai Anda menemukan yang terbaik sesuai dengan kebaikan Anda. Masya Allah. Bagaimana cara mencarinya? Jangan diam. Jangan diam. Gak usah bikin status.